Hey sobat, jumpa lagi dengan saya Theo Quater di channel YouTube RMJ Garden. Kali ini saya ada panen bonsai ibrik ya teman-teman. Ini di samping pohonnya. Ini dia. Ini merupakan ID ibrik lokal teman-teman, ibrik Jawa atau biasa disebut dengan ibrik bulu. Itu pucuknya hijau ya. Mana di atas itu. Ini dia ujungnya hijau seperti ini ya, beda dengan ibrik yang pucuknya merah. Ini ibrik mbulu kalau bahasa orang dulu. Oh ya, kali ini saya mau ngelakuin pengepresan perakaran ya teman-teman, karena akarnya banyak yang dominan dan tidak seimbang. Ini dia teman-teman, ini bisa dilihat ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Ini juga dulu sudah pernah saya pres. Ini nanti rencananya dipilih-pilih sekalian mana yang mau dipakai teman-teman. Kita lihat muter dulu ya. Juga ada yang besar dan ke dalam. Ini jadi kalah yang ini. Lah sini lebih parah lagi. Oke, untuk menyingkat durasi langsung saja prosesnya teman-teman. Tapi sebelum dieksekusi, alangkah baiknya pohon kita kasih penyangga dulu ya. Ya teman-teman, ini tips yang penting ya saat melakukan pengepresan akar. Apabila akarnya tumbuhnya sudah menyamping seperti ini, tidak ke bawah, itu sebaiknya dari atas miring ke bawah seperti ini teman-teman. Tapi jika akarnya ke bawah seperti ini, itu presnya miringnya, kompresnya dari bawah seperti ini miringnya. Ini contoh seperti ini. Dan untuk jaraknya usahakan sebesar ini teman-teman, sebesar lingkar akarnya seberapa baru kita potong ya. Ini kebetulan sudah ada cabang kecil, mudah-mudahan tidak terpotong nanti. Ini bisa digunakan. Ini tujuannya nanti ada akar yang tumbuh kecil teman-teman, yang tumbuh dari sini itu digunakan untuk kesini teman-teman. Nah ini bisa dipakai, ini bisa diarahkan sedikit. Nah, ke depan sedikit seperti ini. Ini biar bisa membesar yang ini ya. Nanti mungkin bisa ditimbun. Ini langsung masuk press juga yang ini. Ini ada akar kecil tapi terlalu jauh teman-teman, dibuang saja. Dan sebaiknya di bawah akar dikasih tatakan ya teman-teman, karena ini dulu tatakannya cuma pakai bata kecil. Jadi ini banyak mau saya kasih lagi ini. Itu tujuannya biar akarnya tidak langsung ke bawah besok, tapi ke samping dulu. Biar lebih memudahkan perekaman kedepannya ya. Ini sekalian mau saya pilih-pilih teman-teman, ini yang agak di atas saya buang, ini saya pakai dua saja.
juga cuman mau saya ambil dua. Mana ini? Ini mungkin bisa di gimbal seperti ini juga bisa teman-teman digulung. Itu juga nanti akan mempercepat ya. Maaf itu ada suara agak kencang teman-teman. Tetangga lagi ngecat. Ini bisa juga dengan trik di gimbal seperti ini teman-teman, digabung ya, nah biar nanti jadi satu. Jika ada yang terlalu ke bawah seperti tadi itu, bawah itu bisa dipotong dan dikataskan seperti ini teman-teman. Ganjil bawahnya biar agak samping akarnya. Kita tindih lagi ya. Oh, sepertinya daerah sini belum perlu teman-teman, ini masih kecil-kecil ya, ini dibiarkan dulu. Lanjut di akar yang lain sebelah sana teman-teman, ini yang dominan ini. So, saya press aja.